Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap BRI Liga 1 2022. Dari hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 sebelumnya, Borneo FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas PSS Sleman. Di laga lainnya, Bayangkara FC juga harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas PSM Makassar. Dan di laga lainnya, Bali United berhasil menang dengan skor akhir 1-3 atas Madura United. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022. Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang satu sama versus Persi Kediri. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 12 gol, dan disusul oleh David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 12 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Fadil Sousou dari Bali United dengan torehan 6 assist, serta ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan torehan 5 assist. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Bali United dengan torehan 30 poin. Di peringkat kedua ada PSM Makassar dengan torehan 29 poin. Di peringkat ketiga ada Borneo FC dengan torehan 27 poin. Di peringkat keempat ada Madura United dengan torehan 26 poin. Dan di peringkat kelima ada Persija Jakarta dengan torehan 25 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Ranusantara FC dengan torehan 11 poin, Barito Putra dengan torehan 6 poin, dan ada Persi Kediri dengan torehan 6 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 akan ada pertandingan antara Persita Tangerang versus Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSIS Semarang versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Maguwu Hadjo Sleman pada jam 20.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com.